guys, ini nyampe kilometer 131, sedangkan yang longsor itu 122 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus dunia transportasi bis di Indonesia. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Arya di ET Bus. Di video kali ini saya mau perjalanan menuju Kota Hujan Bogor untuk menumpangi armada PO Haryanto yang resmi land perdana pada hari ini tanggal 10 Februari tahun 2021. Harga tiket yang kalian harus tebus adalah Rp140.000. Oke teman-teman, bagi kalian warga Weleri dan sekitarnya bisa membeli di agen terdekat ya. Tepatnya di Kompleks Terminal Weleri. Nomor telepon sudah ada di bawah dengan Mas Rosi. Atau kalian warga Gringsing Batang bisa langsung cus ke Rumah Makan Menara Kudus, ketemu dengan Mbak Ratna. Nomor teleponnya juga sudah ada di bawah ya. Atau nanti kalau kalian lupa bisa saya cantumkan di deskripsi video. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya jalan perdana trip Weleri ke Kota Hujan Bogor dengan armada HM200 dengan julukan Hercules Black Ant dengan drivernya Pak Fani. Oke, kita take off dari agen Weleri sekitar pukul 6 sore. Baiklah teman-teman, jalur yang dilewati oleh bis ini tidak langsung masuk ke gerbang tol Weleri, melainkan harus mengambil penumpang dulu yang berada di agen seperti agen Gringsing, Banyu Putih, Pekalongan dan seterusnya. Pukul 6:30 malam, kita sudah nyampe di agen PO Haryanto yang berada di Kompleks Terminal Banyu Putih Batang untuk mengambil penumpang yang telah menunggu di agen ini. Setelah mengambil penumpang di agen Banyu Putih Batang, sekarang armada bis ini akan memasuki gerbang tol Kandeman untuk selanjutnya nanti mengambil agen di Pekalongan. Ini warung asem. Ini
asam. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke luar untuk masuk kembali ke jalur Pantura karena salah satu armada di line Pantura ini sedang libur. Tidak bahaya menunggu mayat. Oke teman-teman, setelah kita keluar di exit tol Batang Pekalongan, agen pertama yang akan kita ambil penumpangnya berada di IBC Pekalongan. Oh iya teman-teman, bis HM200 Hercules Black An yang saya naiki ini sangat nyaman sekali loh. Bis ini menggunakan sasis Mercy 1626 dan sudah tertanam air suspensi di dalamnya. Jadi saat berada dalam guncangan atau melewati jalan yang berlubang akan sedikit tidak terasa. Hehe. Oke teman-teman, sekarang saya baru aja nyampe di Comal ya. Ini jam 8-an kurang lebih ya. Oke, nah di depan kita ini ada beberapa armada ya. Ya 192 juga ada. Terus depannya lagi ada satu armada lagi HR. Berapa itu ya? Kurang kelihatan. Oke, kita mampir transit di sini dulu untuk transit penumpang. Jadi bis tujuan saya ini menuju Cilengsi, tapi nanti kita akan turun di Terminal Jati Jajar, Depok. Oke teman-teman, agen Comal barusan tadi adalah agen terakhir sebelum akhirnya kita kembali masuk ke jalur tol Trans Jawa.
ya? Siap. Ya, ini lameh tekan. Oke teman-teman, setelah berlari-lari sesaat, akhirnya kita kembali dibawa untuk keluar di exit tol Pejagan. Oke, kita keluar di exit tol Pejagan ini karena mau ngisi BBM dan buat checker serta beristirahat sejenak di rumah makan untuk transitan. Kau ngabari ya? Ngabari. Oke teman-teman, sekarang ini kita sedang beristirahat di exit tol Pejagan ya. Ini rumah makan Raja Wali 4. Kelihatan enggak? Oke. Kita sedang beristirahat dulu buat merokok dan kalau mau yang buang air kecil bisa beristirahat sejenak di sini. Oke teman-teman, di sini sudah banyak sekali armada dari PO Haryanto yang masuk di rumah makan Raja Wali 4. Ini ada 194 dengan drivernya Mas Solihin ya. Ada juga ini 200 yang dinaiki oleh saya Black An. Ada juga 195, julukannya apa sih? Drivernya Mas Darko. Terus ada di sebelahnya 192. Di sini pada berkumpul di sini terus nanti transit. Nah, jadi bagi kalian yang mau ke Jakarta manapun dari Weleri umpamanya ya, mau ke tujuan Jakarta manapun bisa. Nanti di rumah makan ini jadi transitnya di rumah makan ini, diopernya pindah-pindahnya di rumah makan ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Iki nembe rumah makan sing pertama nih. Terus langsung masuk tol lagi. Pertama. Sang gunung istimewa. Hmm? Eh, sang king gede istimewa. Thank you.
Oke teman-teman, baru kali ini saya melihat skill dari Mas Solihin dari belakang ya. Oke, terlihat sangat keren sekali, sangat cepat. Benar kata orang-orang kalau Mas Solihin ini driver sos. Terlihat beberapa kali beliau mengovertake lawan. Juga dengan Pak Fani yang ada di samping saya ini loh teman-teman. Terlihat skill Pak Fani sangat mumpuni dalam melahap lintasan tol Trans Jawa ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Tonton juga video-video kami yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.